Halo, selamat malam teman-teman. Kombangwa. Kali ini saya kegiatan malam ini mau berburu unagi atau belut. Belut di Jepang. Ya, ini saya sedang dalam perjalanan menuju tempat pencarian unagi. Di sini sekitar jam 11:30 malam. Ini saya mau berburu bersama teman-teman. Oke, ini anggota saya, Niari, sang master penangkap unagi. Zeng bina yo. Ini ada Rian. Oh, ini gelap cuaca. Wah, gelap. Cahayanya gelap, nanti perkenalan lagi di sana. Ini tim kita ada 1 2 3 4 5 6. Kami sudah bertolak menuju ke tempat pencarian unagi, spot yang paling bagus yang ada di Jepang, yaitu di tepatnya di Yutochobumi, Hamamatsu, Shizuoka. Oke, kita lanjut sampai ke TKP ya. Oke. Kalau tidak sampai TKP, TKP. Halo teman-teman, kali ini saya sudah berada di lokasi tempat pencarian unagi atau belutnya. Itu ada di semacam sungai kecil. Di sini ternyata banyak. Ini termasuk spot yang paling bagus ya. Ini para tim pencari unaginya. Kondisi cukup gelap karena ini berada di tengah sawah. Kiri kanan semua sawah. Jadi mungkin saya nggak kelihatan juga. Ya, ini lokasinya. Wong pekok tenan nih. Sini, Jon. Tempat pencarian unagi. Wow. Bisa banget. Ini ada semacam lobster ini lokal. Wow. Wah, mana. Kita sambung jaringnya ya. Dapat plastik. Nah, ini. Ini sih cantik ini. Nyokot. Di samping mencari unagi, kita ternyata mendapatkan udang. Langsung ini plastik. Kok plastik kok masuk. Ini lumayan ini udang. Ini nyokot yo. Ya wis cemplung. Oh iya iya. Duwe. Oke, kita lanjut ke spot berikutnya. Menyusuri sungai. Ini kan kok balang dari metulan. Sik banget. Lanjut. Iki kok bisa tekan aku piye? Mikir balang le. Iki ono iwak pun langsung mlayu iki. Yo wis sik pol kok. Oh, cuman kok pokoke nemu iki kok kayak langsung kayak. Oh, ini. Ini ikan cacing. Terus Di sana banget coba. Jom sana. Dosa kasihan dosa. Nek orang Mas semono gedine. Kasihan yen dosa wong pengen hidup kok malah dimatiin. Matane wis ora golek yo. Bar. Ya buket lah spot sungainya. Apa wae kon dicong susur kesuwen. Buket lah kudu dibalangi lah. Di anu lho, senter. Oke. Ayo kita menyusuri lanjut ke posisi terdepan. Cilo pae. Wih, putar. Wow, mana nih? Belum kelihatan si unagi atau belutnya. Orang ini gue langsung berduit orang. Mana? Gue lu kelamaan. Kita cari dulu. Bantai ya, pokoknya gak ada bantai saja. Cos. Kasihan pengen hidup kalau masih kecil. Yan, kasihan Yan. Itu ya, pas. Itu sana. Waduh, rusak. Kurang itu. Ya, top kelihatan. Ini gimana? Wes sudah jajak. Merusak ya wes. Ya, di sini cukup gelap suasananya karena ada di waktu tengah sawah, tidak ada lampu penerangan dari pemerintah. Kami cuma membawa senter kecil seadanya untuk persiapan. Tapi tak mengurangi semangat kami untuk mencari sebanyak-banyaknya. Gula apa? Unagi. Gula urang kok siji. Entar siji lumayan. Malah iwak cilik. Oke. Kami bisa terus kok unaginya belum kelihatan. Sampai ketemu lagi nanti di kalau pas nemu unagi. Oh, ini lumayan besar, Yan. Ini, Yan. Iwak dewa ya. Pengen gede. Ini iwak wader lho, dewa lho. Belum ada ya ini. Justru cilik ini sedih. Iya, sing enak malah sing cilik ngono kuwi ahline sebenere. Iya, ahline mak sing cilik daripada iwak sing dewa gede siji. Dadi gula urang-urang lah, Bro. Lah iya toh. Ya, di spot sini kita temukan udang juga. Ini opo. Kita lagi kawin itu. Oh, burine. Heeh. Ya ini udangnya oh belum kena. Iya, goblok banget. Aduh. Trot. Mana. Kok enggak kelihatan?
Oh itu spot udang. Walah malah kecedeken. Kita cek dulu udangnya apakah kena nanti ditombak. Enggak apa-apa. Enggak. Wow, ini dia. Oh, ini bagiannya kelbar. Ini dia. Bos, go. Ini dia. Ini dia udang Jepang. Oke, udah dimasukkan. Kita mau cari sebanyak-banyaknya. Nanti kalau yang susah pakai jaring ini aja. Kita gue dong. Oh itu ada juga. Yang kecil ini udah tinggal 2 nih. Nah kamu maunya berapa? Itu. Ini sarang udang nih. Wah ini kita dapat udang ya. Lagi ini. Dapat. Pegang aja pegang pakai tangan. Udangnya udah lemas, udah kena tombak. Pegang aja pakai tangan ah. Pegang. Cicap titit-titit masalah. Awas, ganda nih, Pak. Angel. Mana kena nah ini dia. Ini dia udangnya. Wah, wow. Raketor sumpah. Raketor ini. Ini dia tambang-tambangnya ini. Tambang sang pemburu. Oke, beralih ke spot yang lainnya sambil jalan kaki. Ya, ini ada penampakan ikan. Orang-orang menyebutnya ikan dewa. Ikan emas. Ini ikan dewa. Cuman ini kalau dimakan gak enak. Anu, soalnya. Oke, tenan nih. Enggak urang. Ya urang ya, Pak. Nih, gitu ini cek. Mau iwak. Ini cepet pinjam. Udah 19, Pak. Kasihan ini ikannya harus kita bebaskan ke alam liar. Oke, selamat tinggal ikan. Ya, ini ikan dewa. Banyak kita temukan di daerah Jepang, seluruh penjuru Jepang. Ini ngopo malah nyekso iwak dosa to. Eh sini tak ambil. Ini dapat. Tapi ini bisa gigit ini. Oh, ini ada lumayan giginya kok. Oke. Okay. Ikan. Oh, ini. Mana-mana? Penampakan cukup besar lumayan. Tuh. Oh, banyak juga ya. Nah, ini ada juga otak udang. Pelan ya, ini banyak di sini ya. Ya masuk. Gua masuk tengkor ono meneh bae. Dikok malah ono ini sekalian. Ora masuk teh. Banyune bening. Sekali jalan aja, jangan pepek. Jos. Kata Michi ya, tiketnya kata Michi. Untuk peler. Mana-mana. Wow, ini kosong. Kosong. Kurang. Oh, belum dapat. Itu capit besar. Ih, kelewatan capit besar. Oh, payah banget. Saya capit, Pak. Halamanmu laku. Capit besar, payah kalau enggak ketangkap. Nah, ini capitnya lumayan. Wah, ini si udang galah. Capitnya cukup besar. Oke, kita tuh. Oh, bisa gigit. Ini bisa gigit ini. Kamu. Lanjut ke spot berikutnya. Kurang awas. Yang ini udang, kece. Kapah enak ini. Ah, enak. Iya. Pangan lo, Mon. Dalamnya enak ini. Pangan ya. Oh, kosong sangkang. Ora. Ana sini. Enggak ada. Ana sini lo, abot. Enggak ada. Ya, ini suasana sekitaran di spot kita cukup gelap. Kemungkinan ada penampakan juga di sini. Mana kita enggak bisa mendeteksi penampakan. Wah, itu apa penampakan apa itu? Wih. Ini apa ini? Ini penampakannya. Oke, sambil saya jalan-jalan saya mau menunjukkan ya ini peralatan kita untuk mencari unagi atau mencari udang. Yaitu semacam senter petromak asli Jepang. Biasanya orang-orang pakai ini buat ke ladang. Petani-petani di Jepang biasa pakai. Malam-malam. Ya ini sekitaran lokasi kita gelap karena kondisi sudah jam 12 malam. Wow. Kita dapat lagi ternyata. Mana. Cek dulu. Oh cuci libatmu ya melas ya. Pokoknya ya. Mana. Iya kita harus junbi. Oke setelah ini. Rot.
Angel kok. Lebok sing giring kowe mlebu cerok malahan. Rian ora gelem kok. Pengen nusuki. Heeh. Rian sukanya yang nusuk. Tapi ditusuk enggak mau. Aku nyemplung tak giring tangan. Oh, ini ada. Mana? Kaget lu. Loh, ini ikan apa ini? Kowe urangi wae, urangi. Ditep apa ya? Ini ada ikan Yukiko ternyata di sini. Lumayan enak kalau di peyek. Kita cek dulu ikan. Enggak engko kono bening-bening dhisik. Ora ya. Ikan kecil-kecil asli Jepang. Biasa spesies di setiap prefektur yang ada di Jepang. Utuh yo mon. Iya. Enggak apa-apa ini kita masukkan aja, iya. Oke. Lanjut ke spot next spot. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya. Oh, ini ikan apa ini? Mentolan ini. Kuela, keblok men. Ya, lumayan. Cebong. Nganu, ikan udangnya, kiper. Mon. Ngapain ke ikannya? Oh, iya ini. Ini. Ikan kiper. Ini ikan bek ini. Alon ya. Kue mata. Oh, banyaknya. Spotnya banyak di sini. Ya, tentu sana, Yan. Hah? Tentu sana. Kilo, mana? Aduh. Kue ngarep. Padahal selokan sempit di sini, tapi ternyata di dalamnya mengandung emas. Jadi sesuatu yang kecil itu belum tentu itu nggak ada artinya. Ternyata mengandung emas di sini. Iya. Kita harus ambil pelajarannya di sini. Tim TKS. Sesuatu yang sepele bisa jadi berisi intan. Ntar mantanku yo. Oh iya. Maaf sudah menyebut. Aku taruh nusin yang mana ya? Oke, ayo aku ikut. Tapi hati-hati kalau sendirian ya, karena ini kawasan bebas asap rokok. Ya ini kita masih bergerak menuju ke arah selatan. Goreng karo uyah karo bawang, Jos. Memang cukup asik juga kegiatan di Jepang malam-malam kalau pas libur kerja. Kita biasa nyari sesuatu di alam liar. Mau seperti sih, kegiatan di Indonesia yaitu ya semacam nyari keong atau belut atau macam-macam. Matane. Mana ini? Semawi lho. Mau yo ya. Sing arep. Aku rasa nyiseng ya matane. Oh yo kene bot. Ngesaki watu. Nek ini siapa ya? Sini ada udang lagi di sini. Hati-hati nek ono nek jare loro. Wah, lumayan besar juga ini. Kering, Mana. Wah, capitnya. Oh, wes, kelihatan dekat-dekat. Ngisor enggak? Santai. Iya, kena jeplok juga ternyata ini. Kamu saya makan. Kamu ketahuan. Nah, ini. Iya. Nyapit, aku dicapit nih. Besar mau umpan. Iya. Jangan pedulikan dia. Nyapit. Iya. Wis nyapit ditonton. Udangnya bisa nyapit juga ini. Bahaya ini. Cukup sakit. Ngapok gue. Itu kenapa nih? Alah betul lah. Panjang beda. Mana ikan coba kita cek sama-sama ke TKP. Lagi. Mana lihat. Sabar ya. Gitu gede iki. Nah, ini tujuan kita, guys. Itu pencarian unagi, ternyata ada juga unagi ini. Semoga kena. Langsung ke atas, awas kalian jangan di atas. Inilah unagi. Inilah unagi Jepang. Ayo semoga kena. Bismillah. Aduh. Enggak. Ngarep deh. Cekal. Nah, inilah unaginya, guys. Cekal. Ini kena, ini unagi. Cekal. Ini dia unagi. Ini tujuan kita ini, guys. Inilah unagi. Wah, yes. Mantap, alhamdulillah. Akhirnya dapat juga ini ya. Unagi Jepang. Awas hati-hati bisa gigit, bahaya. Enggak apa-apa. Bahaya itu. Ah, susah sampai bolong. Inilah unagi Jepang ini. Ini nih, kita harus penanganan dengan hati-hati. Tori Atsukaichu. Wah, inilah unagi. Akhirnya kita dapat juga. Perasaan saya gembira bercampur sedih. Karena kita mendapatkan sesuatu yang kita impikan. Setelah sekian lama. Yos. Siapa yang mau selfie sini kita. Awas bisa dikit. Awas. Yuk selfie dulu, selfie. Cek. Oke, kita mana kita cek unaginya. Yuk kita cek dulu. Ya. Ini dia unagi. Tangkapan utama kita yaitu unagi. Bye.
nih lumayan besar teman-teman. Wah, oke. Okay. Center mom. Iya, 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 iya. Mana-mana siapa tahu ada lagi unagi. Iya, saya tambah semangat setelah ini. Saya tidak akan balik sampai pagi, Bos. Unagi, unagi. Unagi itu dia, unaginya. Ono nang paling. Di orang. Oh. Ya, karena di daerah sini orang Jepang itu jarang mencari unagi. Makanya di spot-spot sini cukup banyak unaginya. Jadi cukup banyak kesempatan buat kita untuk mengeksplor. Cepat. Harmono enggak mau. Iya, iya, iya. Ini saya sudah dapat. Cokot meneng kok. Oke, iya, iya. Nih, oke, saya tambah senang. Inilah Jepang dengan satu beberapa tolong, jenis-jenis ikan, tolong, udang, penang dan penang unagi. Monoro spot tok apa di dulu. Ini dia. Kok pe mon sing penting tok mon. Iya, 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 iya. Enggak kelihatan. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow. Wow, wow. Wow. Lokat tane. Lokat. Lumayan. Enggak apa-apa. Yang penting dapat. Cukup tepang. Woi. Akhirnya kita dapat juga ikan besar. Gawang ini, gawang ini. Wow. Oh, ke bawah sini, bawah sini. Woi. Woi. Ini dia, ini tangkapan kita ini. Padahal di sungai kecil kayak gini tapi ada ikan sebesar segini. Ini, ini. Yan, yan. Wow. Padahal ada. Center, center. Center. Padahal di sungai kecil begini loh, tapi di sini ada ikan besar banget. Sungguh Jepang emang gudangnya ikan. Nih nih nih, ini ikannya besar banget ini kan. Ini nih 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 nih. Si si si, besar banget ini 3 kilo. Padahal aku ya teman-teman. Ini ikannya besar banget, padahal di sungai kecil kayak gini. Gini gini. Tapi ikannya besar banget ini. Ya. Nih nih nih. Nih 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 nih. Sak akune to, Mon. Ya ini ikannya. Ini namanya ikan dewa. Iya, dewa. Besar banget ini. Dewa, dewa, dewa apa tuh? Ini dia. Oh, ikannya sudah dibebasin lagi. Udah nanti lagi ya. Yang angkat penting lagi. Bebas. Angkat lagi. Oh, udah. Balik-balik. Bebas ini nih. Memang apa sungai marem. Kecil begini. Marem. Banyak ikan. Marem. Ya cukup marem. Oke. Mana penampakan? Mana penampakannya kita lihat. Waduh. Ini penampakan apa ini? Oke. Kemungkinan setelah ini kita mau ke spot berikutnya yaitu di rumah. Kita ke kamar masing-masing karena sudah ngantuk. Ini jam menunjukkan sudah jam 12 lewat 42. Oke. Jadi kami memutuskan buat pulang untuk mengolah hasil tangkapan tadi, yaitu ada unagi dan beberapa sedikit udang. Lumayan bisa buat sarapan besok pagi. Ya, ini kami sudah di jalan pulang. Sekitar 15 menit jalan kaki sampai. Ayo, iki pe arek nenek-nenek perone iki mung blabas. Oke. Mbok ono jaring